Untuk para haters tuh mampus kalian tuh. Okay, Udil, bila semalam kalah 3-0 kepada RSG, nampak kamu macam agak down sikit. Mungkin boleh komen apa kamu rasa time tu bila kena 3-0? Adakah kamu jangka? Sebab kalah, karena kami kalahnya pun bukan karena RSG-nya yang jago, tapi kita orang Bria, kita orang melangit, macam sombong, terus tak gunakan teknikal segala macam. So, aku rasa tak bagus lah kalah seperti itu. Sebab banyak orang sokong kita kan, banyak flame boss datang ke venue, terus di luar-luar juga bagi doa untuk kita. Lepas itu kita kecewakan mereka macam itu, aku rasa tak payahlah, tak baguslah. Kamu di Indonesia sudah lama tak ke Grand Final. Kali ini kamu baru kali pertama di Indonesia dan terus ke Grand Final. Nampak tadi lepas menang kamu terus lompat-lompat. Apa yang membuatkan rasa, apa yang kamu rasa sebenarnya? Yang aku rasakan senang, sebab macam untuk para haters tuh mampus kalian, mampus, paham tak? Ketika kalian berharap kami kalah, ketika kalian berharap kami gagal, kami pergi ke Riyadh bosku. Expectation game itu apa yang kamu jangka berita? Yang aku itu tak terlalu banyak lakukan apa yang bisa dilakukan, cuman jelas aku bakal lakukan yang terbaik. Insya Allah bisa dapat MPL, cuman kalau tak ya mungkin belum rezekinya. Seenggaknya masuk Riyadh. Seenggaknya pergi Riyadh udah, itu saja. Oke, okay. Alright, thank you. Oke, okay.